calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobby Nasution menyebut dirinya sebagai bagian dari keluarga besar Mulyono. Mulyono diketahui merupakan nama kecil dari sang mertua, yakni Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Bobby saat menemui relawannya di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, di hari pertama kampanye, Rabu 25 September 2024. Ia pun memperkenalkan struktur kepengurusan relawan yang sebelumnya berfungsi sebagai relawan pemenangan Presiden Jokowi. Ini pasti Bobby ini kurang lebih, ya semuanya pun di sini. Tante Trila, istrinya udah ucok. Nah, jadi kurang lebih pasti Bobby ini kurang lebih isinya hampir-hampir keluarga Mulyono semua. Jadi itu dah ya. Dan di 2000, Mariki juga. Kalau bertarumbu-tarumbu jelas keluarga hampir ya, coba jelas lah ya. Jadi masuk keluarga ini pasti Bobby bisa dalam kurung dan keluarga besar Mulyono menjadi tambahan buat keluarga. Bobby menekankan pentingnya peran relawan dalam pemenangan dirinya. Gerakan relawan tersebut menurutnya bisa menyentuh akar rumput masyarakat dan bisa langsung berinteraksi dengan permasalahan yang ada. Menantu Presiden Jokowi itu percaya, kerja relawan yang akan membuat visi-misinya tersampaikan ke masyarakat. Ia juga meminta para relawan menyampaikan program-programnya kepada masyarakat, termasuk program berobat gratis yang bisa diakses cukup dengan KTP di Sumatera Utara.